Kita sudah sampai setengah perjalanan. Oke. Sudah mulai hampir sampai, sekitar 20 meter lagi. Oke, ikuti terus jejak petualangan kita mencari bunga. Oke. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita mau merekam bunga kukur atau yang sering disebut dengan bunga cangkir monyet. Nah, bunga ini baru-baru ini sempat booming ataupun viral ya, mengalahkan sejenis bunga aglonema. Saya pun heran waktu membuka YouTube, banyak yang sedang viral yang mencari-cari bunga cangkir monyet seperti ini. Katanya sudah langka, jadi banyak yang mengoleksi. Jadi makanya saya merekam bunga seperti ini. Nah, ini dia. Ini cantik ya. Kita coba ambil dulu. Nah, ada airnya, guys. Nah, ini dia. Ini adalah bunga, kalau bahasa kami di sini adalah cangkir monyet. Sebenarnya bunga ini tidak langka, tetapi karena kehidupan bunga ini berada di pinggir alur-alur air seperti ini di rawa dan agak jauh dari kota, makanya bunga ini sangat langka disebut di YouTube, padahal bunga ini tidak langka. Nah, ini dia batangnya seperti ini, sangat panjang. Batangnya ini, guys, sangat panjang. Ini yang ini, yang ini adalah pohonnya ini ya. Nah, ini ada cangkirnya nih. Jadi buat teman-teman kalau ingin mengoleksi bunga seperti ini, sebenarnya tidak sulit ya. Nah, kita ambil dulu ke sana. Ini dia, guys. Nah, ini biasanya hidupnya di rawa-rawa, dekat-dekat paret ataupun got seperti ini di hutan yang ada airnya. Nah, bisa kita lihat ya. Ini di dalam ini ada isinya air. Bisa kita tumpahkan. Air kan. Oke, teman-teman, bunga ini tidak langka, tetapi karena bunga ini tinggalnya di hutan ataupun di tempat semak-semak yang ada airnya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ingin nanam bunga ini, bisa dicek kepada saya ya, ataupun di kolom komentar. Oke. Buat teman-teman semuanya, ini adalah dia bunganya. Bisa diperhatikan, bunganya sangat indah. Seperti ini. Ini biasanya cantik kalau dibuat di depan rumah ataupun di pot ya. Pohonnya sangat panjang ini. Dan jenis ini sangat banyak. Ada yang kecil, ini yang termasuk yang besar, ini yang sedang. Yang sedang ada airnya ini, guys. Ini ada airnya. Bisa dilihat. Ada airnya kan? Oke, buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mau koleksi boleh di kolom komentar, kita akan kirimkan. Buat yang mau menjual juga lagi tidak masalah, akan kita kirimkan sesuai stok yang ada, karena stok kita ini tergantung alam ya. Tapi mudah-mudahan stok kita masih banyak ya, karena di hutan ini ataupun tempat ini masih kaya dengan bunga-bunga seperti ini. Oke, buat teman-teman jangan malu-malu, jika ingin sekedar bertanya juga tidak apa-apa.
kita akan kirimnya ya. Ini adalah batangnya. Batangnya model memanjang. Nah, itu dia. Oke. Kali ini kita bersama tim relawan pecinta alam semesta alam sedang menelusuri hutan cari bunga terbaru, guys. Oke. Teman kita lagi dari Kuru-Kuru Channel. Boleh dikunjungi channelnya juga ya. Oke. Oke. Kita ke depan. Ini baru petualangan kita. Penelusuran bunga selanjutnya. Oke. Teman di depan sudah mulai cekcok. Oke, guys. Video kan mah ultra. Aku jangan susah video kan pula. Oke, guys. Jalannya begitu. Ngeri, guys. Begitu ekstrim. Saya terangkut, guys. Teman-teman terikat. Lagi dapur. Oke, teman-teman. Kita hampir setengah perjalanan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa selalu like, subscribe. Oke, guys. Selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita menelusuri bunga sejenis bunga janda belung sama teman-teman. Ini ramai sekali. Oke, buat teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa like ya. Jangan lupa subscribe Cahyono Channel. Oh, Cahyono Channel. Oke, oke. Oke. Wah, ini dia nih. Oke, teman-teman, ini adalah jenis bunga janda bolong hutan Aceh. Kita bisa lihat di sini bunganya kecil-kecil bolongnya. Konten. Oke, bisa lihat juga ini ada. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa nampak ya. Teman ini juga ada melihat itu, katanya mahal. Gimana tuh? Oh, oke. Ini adalah bunga monstera, sejenis monstera Sumatera Aceh. Seperti inilah bentuk penampakan bunganya. Nah, ini. Ini adalah asli alami bunga monstera Aceh. Seperti ini ada yang panjang. Nah, seperti ini. Ini adalah bunga janda kembang atau sejenis monstera Aceh. Tapi lubangnya tumbuh di tengah. Tidak seperti yang lain, biasanya kalau apa itu di sini ya, tumbuhnya sini pinggir-pinggir sini, ini di tengah tumbuh. Bisa di sini kehidupannya sangat banyak, bisa dilihat. Nah, sangat panjang ini, bisa dilihat. Ini adalah sejenis monstera bunga Aceh. Bisa dilihat habitatnya di sini lumayan banyak. Teman-teman kita tadi juga masih menelusuri ke atas. Kita tunggu di sini, nanti kita nyusul ke atas. Kita melihat dulu bunga sejenis ini. Nah, oke, buat teman-teman yang di Aceh bisa juga ditelusuri daerah-daerah kita ya, khususnya Sumatera Aceh, karena di lokasi kita juga ada sejenis bunga monstera atau sejenis bunga janda bolong. Oke, jenis daun ini ada dua. Satu sejenis seperti daun ini. Ini agak bulat. Nah, ini agak bulat ya. Ini agak panjang. Panjang. Sedih.
lihat, diperhatikan. Nah, seperti ini. Di sini bunganya lumayan banyak. Pucatnya bisa diperhatikan dengan pelan-pelan. Dari jenisnya, daunnya. Ini adalah sejenis bunga janda bolong Aceh. Telah melusuri jenis-jenis bunga janda bolong daerah Aceh. Oke guys, sini ada banyak juga jenisnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe dan share. Oke, dan komentari dan dukung terus channel ini. Oke teman-teman, sekian dulu.